Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ashrah sudurana bi faidil imani bik wa jamil tawakkul alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amirna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Salat duhur Masjid Baitul Taqwa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini, yaitu tentang fudulul nadhar atau berlebihan di dalam memandang. Nah, fudulul nadhar atau berlebihan dalam memandang ini merupakan racun hati yang ketiga. Racun hati yang pertama adalah fudulul kalam, yaitu berlebihan di dalam berbicara yang tidak bermanfaat. Racun hati yang kedua adalah fudulul ta'am, yaitu berlebihan di dalam makan, melebihi daripada yang dibutuhkannya. Dan yang ketiga ini, yaitu fudulul nadhur, yaitu berlebihan di dalam memandang. Nah, yang dimaksud dengan fudulul nadhur yang sampai pada kategori racunnya hati, ya, meracuni hati itu adalah itlaquhu bin nadhur, yaitu melepaskan pandangan terhadap sesuatu, ya. Jadi dengan sepenuhnya memandang, maksudnya betul-betul berlebihan memandangnya. Wa nadhur ila ma la yahillu nadhur ilaihi wa huwa ala aks min ghadil basar. Dan yang dimaksud di sini adalah yang dipandang berlebihan itu sesuatu yang tidak dihalalkan. Jadi memandang berlebihan untuk sesuatu yang tidak dihalalkan itu bagian dari racun hati. Lantas apa yang diharapkan kebalikan dari fudulun nadhor, kelebihan dari berlebihan di dalam memandang itu adalah ghaddul basar, yaitu menahan pandangan. Ghaddul basar, menahan pandangan. Bagaimana penjelasannya? Al-ghaddu, yaitu menahan, ya. Ini maksudnya secara bahasa artinya ghadd itu artinya nakes, yaitu kurang, ya. Kurang, ya. Dan ghaddul basar itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surah An-Nur ayat yang ke 30 dan 31. Yaitu wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian dari pandangan mereka. Yaghuddu min absarihim, yaitu menunduk, menahan sebagian dari pandangan. Kalau di, soalnya kalau ditahan semuanya enggak bisa, sepenuhnya tidak memandang itu mustahil. Maka yang diperintah adalah min absarihim, sebagian dari pandangan, sebagian yang mencelakakan dirinya, sebagian yang merugikan, membahayakan dirinya.
wa yafadhu furujahum, dan hendaklah kemudian menjaga kemaluan mereka. Karena apa? Karena di antara bentuk objek pandangan, maka yang paling menggoda manusia adalah apabila mengumbar auratnya. Auratnya, aurat adalah furujahum, yaitu kemaluan. Inilah yang paling puncak dari orang itu kemudian ingin untuk melepas pandangan. Makanya dua-duanya itu diperintah gitu. Di perintah pertama menahan pandangan, perintah kedua menjaga kemaluan. Kalau masing-masing manusia itu dua itu dilakukannya, ya selesai juga gitu. Selesai juga. Bahkan separohnya sudah luar biasa. Andaikan manusia itu karena lemahnya imannya itu dia tidak mampu menahan pandangannya, tetapi yang menjadi objek pandangan itu enggak ada, itu juga lumayan. Lumayan mengurangi kerusakan. Tapi kalau kedua-duanya itu dibiarkan lepas, ini bahaya. Ini berlaku untuk siapa? Apakah hanya laki-laki saja? Tidak. Yang perempuan juga sama. Laki-laki juga sama. Jadi wa kunnil mu'minat yagdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna. Jadi perintah ini untuk laki-laki dan perempuan. Dan di antara rahasia dari ayat ini jamaah sekalian, surah An-Nur ayat yang ke-31 ini penyebutannya untuk laki perempuan itu dijelaskan dipisah gitu. Padahal kalau mau disebutkan secara aspek bahasa ya, kalau misalnya enggak ada kata mukminat ya, pasti maksudnya adalah mencakup laki dan perempuan. Sebagaimana misalnya ada sebuah hadis misalnya tentang menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Tanpa ada wa muslimatin, itu sudah jelas maksudnya adalah kepada semuanya. Gitu maksudnya. Ini juga misalnya tanpa wa kunnil mu'minat, itu juga sudah cukup. Berarti apa? Ini ditekankan betul. Yaitu apa? Enggak peduli laki perempuan, yang laki juga perintahnya sama dengan perintahnya perempuan. Nah mungkin yang selama ini sering jadi perbincangan adalah rata-rata yang jadi objek pandangan adalah perempuan. Yang itu, kebanyakan yang jadi objek pandangan perempuan. Seksual, sex appeal, daya tarik seksual itu kan yang dominan adalah perempuan. Tetapi dalam dua ayat ini dua-duanya. Apa rahasianya? Rahasianya ada pada bukan hanya bab memandang, tetapi babnya menjaga kemaluan. Di situ kuncinya. Kenapa laki perempuan itu ditekankan dua-duanya? Karena memandang itu adalah satu sisi. Adanya objek pandangan itu sisi yang kedua. Jadi kalau memandang itu bahasa pidananya adalah niat dari si pelaku, kalau obyeknya itu adanya kesempatan gitu. Makanya kalau ini gak akan selesai ini pembahasannya, kalau misalnya orang hanya bicara mengenai obyek ya, hanya bicara mengenai obyek atau hanya bicara mengenai intensi, hanya bicara mengenai niat, itu gak selesai perdebatan yang gak ada ujung pangkalnya. Karena harusnya apa yang dijadikan pertimbangan itu dua-duanya baru selesai. Ya, selama ini perempuan nggak mau dipersalahkan ketika ada kejahatan yang berkaitan dengan susila. Ya, alasannya itu karena ngeresnya aja, ngeresnya pikirannya laki-laki aja gitu. Yang laki-laki mengatakan tidak karena Anda yang mengumbar aurat. Bahkan yang lagi ramai kemarin yang pasuran ya, yang perukyah perempuan yang dari yang lagi viral itu, katanya kalau ada perkosaan yang salah itu pasti perempuan. Oh itu ngamuk-ngamuk aktivis perempuan karena
ini jadi korban kok malah dipersalahkan gitu. Alasannya enggak mungkin itu memperkosa kalau enggak umbar aurat itu. Itu karena umbar aurat sehingga membuat laki-laki itu naik birahi atau syahwatnya. Coba kalau semuanya itu tidak umbar auratnya atau birahinya. Ada lagi alasannya, tidak, memang tidak umbar aurat. Jangan lupa, objek dari yang dipandang itu bukan selalu yang menjadi korban. Gitu ya. Jadi yang menyebabkan kejahatan seksual terjadi itu tidak harus yang mempertontonkan auratnya itu yang menjadi korbannya. Bisa saja dia bisa melihat di tempat yang lainnya, pada perempuan yang lainnya, itu di situ dia melihat yang membuat dia itu enggak terkendali syahwatnya. Kemudian dia ketemu sama objek yang berbeda lagi gitu. Nah, itu juga yang perlu dipahami oleh mereka yang aktivis perempuan, pembela perempuan yang selalu bilang-bilangin, yang nyalain-nyalain cowok atau laki-laki terus gitu. Jadi ini urusannya sudah bukan personal, tapi sudah menjadi realitas publik yang banyak ngumbar aurat, bukan cuma sifatnya 1-2 orang gitu. Sehingga bisa terjadi kejahatan itu bukan didapati objeknya dari yang dikenai kejahatan seksual, tetapi dia dapat dari yang lainnya. Apalagi sekarang misalnya dengan media sosial, dunia maya, bisa jadi dia gak melihat di masyarakat, di jalan dia gak melihat, tetapi dia melihat di internet. Kemudian dia melihat perempuan yang dia sebenarnya baik-baik, tetapi sudah diawali dengan melihat sesuatu yang membuat nafsunya gak bisa dikendalikan. Jadi ini rentetannya memang panjang. Karena memang urusan kemaksiatan, kejahatan itu gak mungkin berdiri sendiri. Dia pasti ada rantainya dengan realitas-realitas yang berbeda yang lainnya, termasuk adanya pengkondisian atau sengaja dikondisikan gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya kejahatan merajalela. Makanya di sini diwakili dua saja, yaitu antara niat pelakunya itu diwakili dengan memandang, kesempatan itu diwakili dengan adanya objeknya. Maka itu jaga wayafalu furujahum, yaitu apa? Jaga kemaluanmu. Jangan diumbar, jangan membuat orang itu tergoda untuk bangkit syahwatnya. Ini dua ini yang menjadi simbolnya. Nah, nanti unsur dua ini bisa yang bersangkutan, bisa pihak lain. Pihak lain itu bisa personal, bisa sistem. Tetapi itu semuanya jelas rumpunnya enggak akan lepas dari dua tadi. Kalau enggak urusannya intensi, ya urusannya adalah kesempatan. Hanya dua itu saja. Siapa yang membangun intensi, apakah yang bersangkutan apa didorong pihak lainnya, itu juga mungkin terjadi. Siapa yang membuat objek itu ada, apakah yang bersangkutan jadi objeknya, korbannya, atau orang lain, ataukah sistem, itu juga mungkin terjadi. Tetapi kedua-duanya itu akan bermuara kepada urusannya, yaitu urusan pandangan yang merupakan intensi dan urusan objek, ya, karena mengumbar aurat, entah siapa yang membuka mengumbar auratnya. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ini dalam Sahih Muslim, ya, Abu Dawud, Imam Ahmad, ini Bukhari, jadi ini hadisnya Sahih, bahwa telah ditetapkan kutiba ala ibni Adama nasibuhu minaz zina, telah ditentukan atas bani Adam bagian dari zina, ya, yang tidak mustahil melakukannya. Adapun kedua mata, maka zinanya adalah memandang. Kedua telinga, udunani zanahuma al-istihdam. Adapun telinga, kedua telinga, zinanya adalah dengan mendengar. Mendengarnya menggunakan tak di sini, mendengarnya dengan sungguh-sungguh.
dinikmatilah pendengarannya, bukan asal mendengar. Kayak tadi misalnya apa namanya pas sholat tadi ada ringtone yang bunyi. Nah kita tuh namanya hanya kebetulan mendengar saja. Tapi kalau pas lagunya kita apal, kita penasaran untuk ngikuti, apalagi bukan instrumental, ada vokalnya. Itu bisa-bisa kita malah betul-betul mendengarkan ringtone-nya gitu. Makanya saya sampaikan kalau yang begitu bab fikihnya harus yang progresif ya. Kalau mendengar kayak gitu yang bersangkutan, namanya kita kan enggak mungkin bisa murni dari khilaf ya. Jadi kalau kita begitu, misalnya kita yang bersangkutan ya, kita yang punya itu, jangan segan-segan untuk mematikan segera. Dalam kondisi apapun, apa kita berdiri, rukuk, sujud, apapun, kalau udah gitu tuh kita langsung refleks. Jangan nunggu apa kapan ya, apa habis salam saja, apa nunggu kalau sudah sujud karena HP-nya di bawah misalnya kan. HP-nya di bawah bunyi, kita posisi masih berdiri. Apalagi masih surah, apalagi surahnya panjang. Nunggu apa rukuknya, nunggu sujudnya, itu lama itu, ganggu kekhusyuan jamaah. Gimana caranya? Langsung ambil. Apa enggak membatalkan? Tidak membatalkan. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan alasan khawatir batal, akhirnya jamaah dibiarkan menikmati mendengarkan musik. Ya, baik pas murotal cucak ruang gimana? Ya kalau pas murotal gitu. Ya. Kayak super dangdut misalnya gitu. Wah, itu bisa apa namanya? Jamaah bisa goyang semua nanti kalau dibiarkan kayak lama. Ya. Nah kita misalnya kadang-kadang juga trennya itu kadang-kadang naruhnya itu jauh dari yang punya. Ya di beberapa masjid itu kan ditaruh di depan, misalnya kita di depan. Jamaahnya misalnya yang punya itu di belakang karena khawatir kehilangan, taruh depan semuanya. Ternyata pas di depan bunyi. Kalau misalnya kita tahu di mana posisinya HP itu, maka yang terdekat dengan HP itu ambil inisiatif untuk matikan, walaupun bukan punya dia sendiri. Ini menyelamatkan jamaah, jangan sampai terganggu gitu. Nah, tetapi memang sebaiknya kita ini yang ya disiapkan dengan baik supaya jangan sampai mengganggu. Ya, dipastikan kita sebelum sholat sudah kita silent semuanya. Nah, ini karena orang itu kadang-kadang takut kalau batal, itu tidak membatalkan sama sekali. Bahkan kalau jalan sampai jalan kaki pun nggak apa-apa. 1-2 langkah masih ditoleransi. Tapi kalau misalnya dari belakang sampai ke depan sampai 10 meter itu ya berarti yang ngulang saja. Maksudnya ya sudah diulangi apa start dari awal lagi. Ini maksudnya supaya jangan sampai, karena kita saling mensupport supaya tidak saling mengganggu gitu maksudnya sesama jamaah ya. Jadi kita harus saling membantu. Jangan hanya menunggu atau mengeluh keadaannya. Nah, kemudian lisan itu zinanya dengan berbicara. Berbicara yang jorok, berbicara yang kotor, berbicara yang enggak ada manfaatnya itu minimal ya. Sedangkan tangan itu zinanya dengan menyentuh, dan kaki zinanya dengan melangkah, dan hati zinanya berupa keinginan. Dan semuanya itu akan dibenarkan atau ditolak oleh kemaluannya. Nah ini yang penting yang terakhir ini, karena hubungannya dengan kebanyakan memandang tadi itu. Jadi yang membuat manusia selamat dari godaan orang memandang berlebihan itu adalah karena kemaluannya tidak mengiyakan. Karena kemaluannya tidak mengiyakan, ditolak maksudnya. Ditolak oleh kemaluannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia enggak ngubyuki, dia tidak ngegongin apa yang dilihatnya. Maka terhenti, terputus dia. Sebegitulah kelemahan dari godaan setan itu. Tetapi ketika kita mengiyakan terus, nah akhirnya kita bisa kemudian terjatuh ke dalam bukan ditolak oleh kemarin tapi malah diterimanya. Dan dari Jarir radhiyallahu taala anhu dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang tanpa sengaja.
Bagaimana kalau kita memandang tanpa sengaja? Maksudnya ya kita pas di jalan, kita pas papasan atau bagaimana? Yang intinya memang kita tidak punya dari awal tuh ingin melihatnya, tetapi ternyata kita melihat sesuatu yang tidak halal. Maka Nabi menasihati, yaitu apa? Palingkanlah penglihatanmu. Ya. Asrib basoroka, yaitu palingkanlah pandanganmu. Ya, artinya memang sempat melihat tetapi tidak dilanjutkan, tapi segera dipalingkan pandangannya. Ini juga dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi, ya, dan Musnad Imam Ahmad. Ya. Nah, lantas apa makna memandang yang tidak sengaja? Wa mana nadrul faja'ah, ya, yaitu memandang secara tidak sengaja atau tiba-tiba, maksudnya di luar daripada yang direncanakannya. Dia tidak punya niat, tetapi itu dia melihatnya. Ya. Yaitu mana tanpa sengaja, dan hal itu tidak dosa pada awalnya. Maksudnya tatkala kita mandang yang enggak bisa kita hindari, itu enggak ada dosanya. Nah, yang akan menjadi dosa kalau kita tidak melanjutkan dengan memalingkan pandangan kita saat itu juga, gitu. Jadi mulainya berdosa ketika melihat sesuatu yang tidak halal itu kita lanjutkan, tidak kita hentikan, tidak kita berpaling darinya. Nah, apa yang menjadi hujahnya kok itu dikatakan sebagai sesuatu yang berdosa? Karena hadis yang tadi sebutkan, yaitu asrif basoroka, palingkanlah pandanganmu, dan juga ayat yang tadi kita jelaskan agak panjang di awal tadi, yaitu surah An-Nur 30 dan 31. Nah, adapun memandang yang berlebihan itu yadu'u ilal istihsan. Nah, kita sekarang masuk dalam godaan setan itu apa? Orang kalau memandang itu karena dia tidak sempurna, dia tidak tahu secara hakikat yang sesungguhnya, maka setan masuk untuk membuat yang namanya istihsan. Istihsan itu artinya apa? Artinya adalah imaging. Jadi citra itu sampai melampaui daripada kenyataannya, gitu. Makanya kemarin kan ada yang ramai itu, yang apa, protes itu di Sulawesi Tenggara itu, karena dia berhasil memenangkan, mendapatkan kursi DPD, ya, karena fotonya yang sangat cantik. Nah, setelah ketemu sama yang bersangkutan, kok kebalikannya, gitu? Kok enggak seperti yang di apa munculkan di kampanye, di alat peraga kampanyenya, gitu. Ya begitulah, karena memang apa namanya, apalagi sekarang teknologi digital, ya, medsos dengan apa kamera yang begitu canggihnya, yaitu betul-betul bisa membuat yang namanya estisan itu melampaui daripada yang senyatanya. Itu banyak kejadian yang bikin heboh karena enggak apa namanya, bikin gempar karena ternyata ketika ketemu enggak sesuai dengan yang dibayangkannya. Nah, begitu. Nah, itu sebenarnya bukan sekarang karena ada teknologi. Dari dulu tuh udah diingatkan kita itu. Salah satu pekerjaan setan itu namanya yada'u ilal istihsan. Yaitu setan itu menggoda manusia untuk supaya memandang sesuatu. Setelah memandang itu, sebenarnya antara apa yang aslinya dengan yang dipikirkannya, dibayangkannya itu udah beda jauh. Sudah terlalu melambung tinggi itu yang apa yang menjadi bayangan-bayangan yang ada dalam pikirannya setelah dia memandang itu. Nah, maka image atau citra yang sudah terbawa dari setelah dia melihat itu akan masuk ke dalam relung hati manusia. Ketika itulah maka akan membuat rusaknya hatinya. Apa itu? Di antaranya, meskipun ini sudah dikonfirmasi bahwa ini apa namanya hadisnya tidak sahih, ya, dhaif ini, tetapi untuk
masukannya, isinya maksudnya, matanya ya baik ya. Bahwa sungguhnya memandang itu merupakan sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwa memandang yang berlebihan itu merupakan panah ya, beracun dari panah-panahnya iblis. Maka siapa yang bisa menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, faman ghotta basarahu lillah awrasahu halawatan, maka dia akan merasakan manisnya iman, yajiduha fi qalbihi, yang ada dalam hatinya, ila yaumi yalqa, sampai hari nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan, meskipun isnadnya itu doif, tetapi matannya itu sejalan ya, sejalan dengan tentu saja yang dimaksudnya nadurnya, nadur yang berlebihan, memandang yang berlebihan. Demikian juga masuknya setan itu bersamaan dengan pandangan. Jadi awal dari masuknya godaan setan itu dari pandangan ya. Karena masuknya setan ke dalam hati itu lebih cepat daripada masuknya udara di ruang yang kosong. Jadi kecepatan transmisinya dari pandangan ke hati itu secepat kilat, bisa tanpa jeda gitu. Jadi langsung bisa connect kepada hati manusia. Ya, maka kemudian setelah itu setan mencitrakan yang indah ya, dan menghiasinya, dan dijadikanlah objek pandangan itu berhala yang bersemayam dalam hatinya. Terus terbayang-bayang seperti itu ya. Kemudian dia menghitung dan berangan-angan, dan ia sulut api syahwatnya dan lemparkan kayu bakar maksiat yang tidak akan terjadi tanpa penggambaran atau citra yang didapat dari orang yang memandang tadi itu. Jadi begitu. Makanya ya mas kalian, ini sebenarnya yang perlu kita pahami, ini kita sedang berbicara mengenai menutup potensi yang membuat manusia itu terjatuh di dalam kerusakan. Bukan menindak ya. Bukan tindakan, tapi ini adalah pencegahan. Ini berupa pencegahan. Karena agama itu memang yang dominan adalah pencegahan. Ada juga nanti punishment, tapi dominannya agama itu membentengi supaya mumpung belum terjadi, itu supaya kita bisa melakukan antisipasinya. Yang lainnya lagi apa? Ini yang juga sekaligus juga solusi nanti. Karena kalau kita udah kelebihan dalam memandang, berlebihan dalam memandang, itu akan menyibukkan hati kita. Dampaknya apa? Membuat kita ini lupa akan kebaikan. Maksudnya apa? Kita ini mau, yang mau kita kerjakan apa itu menjadi gak bermakna. Karena kita sibuk hati kita dengan sesuatu yang gak ada gunanya. Bahkan malah membahayakan dirinya. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikannya terlantar. Semua jadi kedodoran. Sholat juga akhirnya bolong-bolong. Yang awalnya rajin 5 waktu, awalnya bisa tepat waktu, menjadi sering masbuk, lama-lama memperjarang sholat jamaahnya, lama-lama enggak sholat jamaah, lama-lama sholatnya hanya di sendirian, lama-lama tidak 5 waktu, lama-lama ditinggalkan, begitu. Karena apa? Kemudian bab itu mendominasi dirinya. Jadi sebelum ada kerusakan kejahatan yang parah, maka diawali dengan ghaflah, kelalaian. Jadi lalai, telidur gitu. Makanya dalam surah Al-Kahfi disebutkan itu, ayat 28, wala tuti man aghfalna qalbahu ang dzikrina wattabahawa. Dan janganlah kalian ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan menuruti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuto, dan adalah keadaannya melampaui batas. Baik, saya kira demikian ibu sekalian ya, sebagai peringatan untuk saya dan juga dengan semuanya, bagaimana kita dalam beragama ini berusaha untuk mengutamakan, untuk menutupi pintu-pintu
yang memungkinkan keburukan, kemaksiatan, kejahatan itu terjadi. Dengan kata lain, kita berupaya mengoptimalkan wiqayahnya, mengutamakan yaitu pencegahannya, daripada kalau udah kadung terjadi. Kalau kan terjadi ya sudah, semakin sulit, semakin berat kita untuk kembali. Walaupun itu juga selalu ada solusinya. Nah, semoga kita apa namanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang lainnya juga boleh. Atau khawatir keburu dingin nanti. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.